Saya mau makan kentang salad atau potato salad. Jadi di sini saya sudah ada bahan-bahannya semua. Bahan-bahannya yang pokok ya itu kentang. Di sini ada kentang, ada 6 kentang yang sudah saya rebus, terus sudah saya kupas. Terus ada bacon yang sudah saya goreng, potong-potong kecil terus digoreng. Terus ada 5 telur yang sudah saya rebus, sudah dikupas. Terus ini ada bawang bombay sudah dicincang sama seleri. Seleri. Terus bahan pokoknya harus ada ini juga. Ini ada Miracle Whip. Boleh juga pakai mayo biasa, tapi tidak seenak Miracle Whip. Nah, di sini ada Miracle Whip, terus ada black pepper, terus ada garam. Oke. Di sini saya pakai sea salt. Nah, caranya kita potong-potong kecil. Tangan saya udah cuci bersih ya. Terus kita potong kentangnya. Kalau telur yang gede-gede ya boleh 3 atau 4, tapi karena di sini telurnya kecil-kecil, so saya pakai 5 telur. Begini. Terakhir kita masukkan ini seleri, enggak seleri pasti seleri. Oke. Dia hasilnya. Oke, guys, silahkan mencoba. Ini banyak. Ya. Yeah.